Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Oke, kali ini ada Mio M3 yang bagian pulinya ini sudah hancur. Nah, ini sampai keluar ini pennya. Jadi daripada ribet-ribet, saya akan ganti satu set ini ya segini. Pakai yang merek-merek KW biasa. Merek-merek lokal ya. Ini dari Mikuni. Nah, jadi satu set puli ini sudah komplit, sudah tinggal dipasang, kecuali per dan kampas ganda. Nah, ini sudah berikut ada bearingnya di dalam. Pokoknya ini sudah tinggal dipasang. Nah, ini. Kita periksa pergerakannya ya. Ini sudah dapat murnya, sudah isi bearing ya, bearing bambu sudah komplit, tinggal dipasang. Nah, ini kita cek di dalamnya ada fatnya apa enggak, karena ini barang dari lama ya, dari packaging pabrik, jadi pergerakannya agak seret. Oke, langsung bisa langsung dipasang seperti ini pernya dan kampas gadanya. Jadi daripada ngecer satu-satu kadang itu enggak presisi ya, mending beli satu set sekalian. Nah, ini kemarin putus fan bell ya. Nah, ini fan bell yang baru ya, baru dipasang satu bulan udah terkikis seperti ini. Jadi kalau puli udah kena itu fan bell cepet banget putusnya ya. Fan bell baru aja kalau dibawa jalan jauh itu paling-paling sekitar ya 50-70 kilo itu bisa putus gara-gara puli sudah oleng. Oke, lanjut kita pasang ke motor ya. Untuk puli bagian depan, ini enggak ada masalah, cuma ringnya ada yang hilang satu ringnya ya. Karena Mio M3 itu ada tiga ring. Ring yang di as depan ya. Ini ada beberapa ring ya. Ada tiga ring, tepatnya ini ada ring yang buat paling depan, ini yang paling tebel, lubangnya kecil di sini ya. Kalau yang dua ring ini yang diameter lubangnya besar dan tebel, ini di paling depan. Nah, fungsinya untuk mengganjal rumah roller ya. Nah, di sini. Jadi kalau di sini tanpa ring itu kruk asnya bisa rusak. Nah, pemasangannya seperti ini. Nah, ini yang agak tebel di sini posisinya. Kalau enggak nanti keras, kruk asnya biasanya itu jeber ya, nanti bisa rusak. Nah, lanjut ini ring yang tipis. Nah, di sini baru tutup pulinya. Nah, ini ring yang paling tebel dan lubangnya kecil di bagian luar ya. Untuk puli bagian belakang itu nggak pakai ring. Nah, ini kita kencangkan mur 17 nya.